Oke bos, langsung dibabat aja bos. Dulu saya dibilang gila karena membuang buah, tapi sekarang inilah dia. Lumayan lah bos, ini bos. Mantap nih bos, punya bos. Pilih-pilih nih bos. Ih, bos tenang bos. Awet masih kecil bos. Mantap bos. Lanjut maning bos. Bebet maning bos. Satu lagi bos. Dua lagi rupanya bos. Mantep bos. Oke bos, abu-abu lagi bos. Baik bos, lanjut bos. Lagi rupanya bos. Tapi bos, lanjut mending bos. Bos, buahnya bos, lumayan ini bos. Lanjut bos. Bos, kalau buah segini emang buahnya lagi muter-muter ya bos. Umurnya belum sampai, belum ada 3 tahun umurnya nih bos. Oke bos, langsung dibabat lagi bos. Pilih, pilih bos. Bos, lanjutkan lagi bos. Oke bos, ternyata satu lagi bos. Sebenarnya pakai gancu enak bos, lupa bos nggak bawa gancu bos. Oke bos, inilah dia bos. Nah, ini kan sungguh bung satu ini bos. Nah itu dia bos, baru diambil buahnya bos. Bos, jadi ini masih muda bos, tunggu 3 nggak apa-apa bos. Oke bos, ada lagi nih bos. Gua bos, lumayan bos, biar kecil lumayan bos. Oke kita lanjut bos. Nah bos, ternyata ada lagi nih bos. Jadi babat aja lah bos. Cilip. Cilip.
lagi bos. Lumayan ini bos. Muter bos. Lumayan ini bos. Yalah, lanjut lagi bos. Bobot ini bos. Nah ini kan songgoknya 1, 2, 3. Bobot 1 bos. Nah. Tiga deh bos. Lagi deh bos. Oke bos, dilanjut bos. Lagi rupanya bos. Tetap bos. Bobot maning bos. Ngapa sih bos? Boleh boleh bos. Bilih bilih ini bos. Bilih bilih baru bos. Oke bos. Langsung dibobot lagi bos. Nanti kiranya pentil ini. Woi. Enak bos, cari lagi bos, tahu bos ya ada bos, masih ada kan bos, pulang lagi bos, dua rupanya bos, lanjut bos, dibobot lagi bos. Buahnya masih kecil-kecil bos, namanya juga batangnya masih kecil ya, buahnya kecil ya bos. Wele-wele. Oke bos, bebet maning bos, matang maning ini bos. Udah. Biar gue. Lanjut bos. Inilah bos, ini dah lahan gambut ini bos. Nah ini buat yang request panen sawit di lahan gambut, inilah dia lahannya bos. Oke bos, kita lanjut bos. Tuh bos, ayah ini bos, panennya bos. Ini udah masak nih bos. Ini bos, udah masak nih bos. Udah laku dijual bos. Nah, hajar aja bos. Waduh, seperti ini bos. Pas nih bos. Wish, wish, mantap bos. Lumayan ini bos. Wah bos, lumayan ini bos. Buahnya bos, war, banyak buahnya war, wele. Oke bos, langsung dibobot bos. Nah. Garin aja bos. Bos, lagi nih bos, jatuh dia bos. Oke, bos inilah dia bos, kayu gagang dodos bos. Ini namanya kayu pelawan ini bos. Nah ini buat bos rarah ruruh yang ada di Bengkulu ini dia bos. Penampakan kayu pelawan ini bos, kalau sudah kering
Nah, begini dia, bos. Kayak kayak ular dia, bos, modelnya, bos. Kalau udah ngedodos ini, bos. Ras kayunya, bos. Ini ada, bos. DCR-nya masih 5 kiloan ini, bos. Kurang lebih 5 kilo ya, bos. Bos, lupa pendek, bos. Ini kebun luasnya kurang lebih 1,8 hektar nih, bos. Dengan jenis bibit PPKS 540 dan Lonsum BL1, bos. Jadi dia ada dua, bos. Umurnya belum nyampe 3 tahun, bos. Karena saya waktu dulu buat video di sini itu pas buang buah pasir ya, war. Nah, itu umurnya masih 2 tahun setengah waktu itu, bos. Nah, kalau sampai sekarang ini belum nyampe 3 tahun, bos. Tapi udah mulai panen. Jadi sawit dikastrasi itu bagus, bos, ke depannya, bos. Batangnya menjadi besar dan buahnya lumayan. Nah, ini yang pelepah-pelepah pendek itu, bos. Kalau yang sana, itu yang sono itu, bos. Maju terus, belok ke kiri, lurus lagi, itu PPKS 540 kalau itu, bos. Yang sebelah ini adalah Lonsum, bosku. Jadi manfaat kastrasi itu sangat bagus kalau menurut saya, bos. Karena buahnya menjadi bagus, ya, seperti ini, bos. Buahnya, bos. Kan buahnya bagus dia, bos. Kalau untuk hasil belum sampai tontonan, bos, karena BCR-nya masih 5 kilo. Jadi kalau masih umur 3 tahun, kalau cuman luasnya 1,8 hektar itu hasilnya belum mencapai tontonan, bosku. Oke, bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.